Ini sudah cukup, kita matikan aja apinya. Siap untuk dihidangkan. Nah bun, makaroninya aku pakai makaroni seperti ini. Ini kita rebus. Rebus sekitar 10 menit gitu ya. Jangan terlalu matang. Ini sudah cukup ya. Kita tiriskan. Oke bun, sekarang kita akan menumis bumbunya. Tuangkan minyak secukupnya. Kita tumis bawang bombay sama bawang putih. Kebetulan ini ada tomat, satu buah tomat, cuman kecil, mau saya pakai. Tumis hingga wangi. Saya tambahkan saus spaghetti. Saus spaghettinya tergantung selera aja ya. Dan ini bumbunya, ada cabai bubuk, ada ladaku, kemudian ini ada satu bungkus masako rasa ayam. Saya tambahkan susu full cream. Susu full creamnya sesuai aja ya. Bisa ditambahkan satu gelas gitu. Masukkan makaroninya. Biarkan sebentar, biar bumbunya itu menyerap ya. Ini sudah cukup, kita matikan aja apinya. Siap untuk dihidangkan. Oke bun, ini sudah siap. Yummy banget.
Semoga bermanfaat ya, boleh dicoba di rumah. Jangan lupa untuk klik, comment, and subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makroni bisamin.